saya just nak ingatkan yang tanggungjawab dia juga bukan saja kepada yang telah mengedarkan ke dalam internet, tetapi kepada kita juga yang macam saya berada on the net mungkin dalam satu hari dalam lebih kurang 8 jam saya on the net. Tapi dan orang duk hantar juga link-link kepada GR Gangster 2. Tapi it's up to us to say no. Kalau kita kata no, saya takkan tengok barang orang, pasal ini adalah bukan hak saya. Kita boleh buat sesuatu. Dalam hati kita, kita rasa benda ni remeh. Kita rasa hak karyawan-karyawan ni tak bermakna. Itu sebab ada ramai yang buka dan tengok benda tu. Orang ingat industri kita ni adalah industri hiburan, dan industri ni tak sepatutnya diberikan any respect.